persiapan berapa. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, biarlah kiranya acara ini boleh menyenangkan hati-Mu. Berikan kami kesempatan untuk waktu mendengar firman, sikapkan kebenaran-Mu ya Bapa, supaya apa yang kami lakukan berkenan kepada jadilah sebagaimana yang Kau kehendaki. Terima sambut firman-Mu dengan satu nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kami yang dekat dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kalau kita diberi kesempatan ini untuk sama-sama belajar dan mengenal firman Tuhan. Kalau kita tadi sudah menaikkan syukur lewat pujian, dan kita kiranya hari ini kita juga mau belajar sedikit bagaimana kita bisa mengerti apa arti sesungguhnya dari kehidupan kita. Saya mau bilang di sini kehidupan bersama dalam keluarga Kristen itu bagaimana kita dalam satu keluarga, tema kita dalam keluarga. Jadi kehidupan kita dalam keluarga bagaimana? Itu adalah sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Ini adalah gambaran penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Gereja kita kuat kalau keluarga-keluarga Kristen yang ada dalam gereja itu kuat. Itu penting sekali yang mesti kita sadari. Negara kita kuat bila mana umat Tuhan di dalam gereja-gerejanya yang kuat. Dan itu akan menjadi gereja yang kuat dan negara kita akan kuat. Nah, mari kita mau Tuhan hari ini saya mau bicara tentang satu topik yang namanya takut akan Tuhan. Keluarga yang berbahagia, keluarga yang sehat, keluarga yang betul-betul mendapatkan pimpinan dan penyertaan Tuhan, maka keluarga itu harusnya hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, ini gambarnya banyak sekali takut akan Tuhan, fear of God dikatakan di mana takut akan Tuhan dan selanjutnya. Kata penting yang mesti kita sering kali dengar, takut Tuhan. Saya juga sering kali ngomong takut Tuhan. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan kata ini di dalam kehidupan kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan? Nah, hari ini kita mau bicara, saya mau bicara tentang satu topik berkat atau orang yang takut Tuhan. Dari keluarga kita mau masuk ke dalam satu fokus yang lebih kecil lagi, orangnya atau manusianya yang hidup di dalam keluarga. Jadi kalau kita dalam satu keluarga dan kita punya keluarga takut Tuhan, anak-anak kita takut Tuhan, orang tuanya takut Tuhan, semuanya takut Tuhan, nah berkat apa yang akan kita dapatkan orang-orang yang hidup dalam keluarga yang takut Tuhan ini? Ayo, saya mau buka di dalam Amsal 28 ayat 14. Ini ayatnya Amsal pasal 28 ayat 13. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang memalaskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ayat ini cuma bilang berbahagia. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu dikatakan berbahagia. Nah, seringkali kita mau mencari yang namanya kata bahagia. Seringkali kita mau mencari dalam hidup kita ini bahagia. Orang berpikir dengan bagaimana caranya supaya kita bisa berbahagia. Ada orang yang dikatakan mengikuti acara-acara di dalam sekarang ini yang orang seringkali mulai populer yang namanya reuni. Orang seringkali pikir dengan sama-sama reuni yang dulu-dulu ketemu lagi, wah dikatakan berbahagia, belum tentu. Nah, kadang-kadang orang berpikir kata bahagia ini yang mencari orang. Bagaimana kita bisa mendapatkan bahagia? Ayat ini cuma bilang takut akan. Pertanyaan kita seringkali, apa sih yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan? Ini ayat lanjutannya dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini seringkali dipakai oleh orang-orang sekolah-sekolah, dikatakan takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Seringkali takut akan Tuhan, permulaan semua hikmat, semua pengetahuan kita. Dikatakan juga tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau dilatih di sekolah, dilatih di universitas, dilatih kita untuk supaya kita mendapatkan pengetahuan,
Nah ini orang-orang kadang-kadang nggak mau dilatih, disuruh belajar nggak mau belajar, apalagi anak minus kalau disuruh belajar, aduh anti deh belajar. Ujian besok malam ini baru dia cari kisi-kisinya. Dan hebatnya kisi-kisinya 100% benar lagi. Jadi malas, pada malas beneran, saya bilangin malas. Jadi makanya pada malas mau belajar. Enggak, besok mau ujian nggak belajar, anak minus tuh nggak ada yang belajar. Besok mau ujian nggak ada yang belajar, kenapa malas? Kenapa? Karena malam kisi-kisinya keluar, tinggal ngapalin doang, keluar persis sama. Gimana nggak pindah? Nah sayang ya, saya bilangin bukan itu. Mari kita belajar didikan kita ini anak-anak Tuhan. Kita mau mengerti betul belajar. Makanya orang bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita belajar pengetahuan kita jadi hikmat dengan Tuhan. Ya, nah ini, jadi saya mau balik lagi di sini. Apa sih artinya yang namanya takut Tuhan? Pengertiannya tentang takut Tuhan. Ini yang salah. Apakah takut Tuhan itu seperti takut pada setan? Kan ada orang bilang, takut setan, jangan masuk ke rumah itu, banyak setannya. Terus takut ya? Takut setan. Jadi rasanya takut, waduh, kalau tidur malam takut di rumah itu, kenapa? Ntar gue dicekek setan, udah pernah belum tidur dicekek setan? Ada loh, saya dengar loh banyak orang cerita kayak gitu. Wah, dicekek setan pernah gue, aduh mau ngomong gak bisa. Orang bilang itu kayak setan, namanya. Aduh, saya bilangin, jangan khawatir, saya mau bilangin sekali lagi, takut Tuhan nggak sama dengan takut setan. Wah, kalau dilihat, jangan mau ke sana, jangan ke situ. Kenapa? Ada hantunya. Makanya ada orang, anak-anak kecil, hantu loh, nanti ketemu setan kamu ya, dia bilang. Nah, anak-anak nggak berani kemana? Ke kamar kecil. Ayo ke sana, ke WC, jalan sendiri, ke belakang. Enggak, takut, takut apa? Ada setannya. Anak kecil boleh ditakut-takutin. Sampai gede pun dia enggak berani ke kamar kecil sendirian. Ada berapa banyak orang yang kayak begitu. Takut, saya mau bilangin takut setan tidak sama dengan takut Tuhan. Ada lagi orang bilang takut dengan masuk neraka. Benar, ada orang bilang, aduh. Takut mau masuk neraka, nanti mau mati, makanya gak mau mati-mati. Orang banyak kan gak mau mati, gak bisa mati, kenapa? Karena takut masuk neraka. Apalagi orang berapa-apaan udah mau udahan hidupnya. Orang susah nih berhenti, ini orang ini gak mau mati-mati, udah mestinya mati. Tapi gak mati-mati, gak meninggal, kenapa? Takut setan, bukan, takut neraka. Jadi dia nggak berani mati, nggak mau mati. Jadi dia juga mau maksa dirinya nggak mau mati. Jadi nggak mati-mati. Makanya bisikin aja, Tuhan mau ngasih kamu bisa masuk surga enak banget. Percaya Yesus masuk surga, damai sejahtera, sembuh. Jadi betul-betul kalau kita mempunyai keyakinan yang pasti, kalau kita meninggalkan dunia ini, kita punya tempat di dalam kerajaan Allah. Maka kematian mau akan berbahagia dan damai. Nah, itu yang dikatakan takut masuk neraka. Sekali lagi, berapa banyak orang-orang mau beribadah? Kenapa? Takut masuk neraka. Kalau kamu beribadah takut masuk neraka, saya mau bilang sekali lagi, be careful, sebentar lagi kamu akan tinggalkan Tuhan. Jangan kamu beribadah karena mau takut masuk neraka. Saya mau katakan, kita pasti orang anak-anak Tuhan, setiap anak Tuhan, setiap umat Tuhan yang percaya Yesus Kristus Tuhan yang mati di kayu salib untuk dosa, pengampunan dosa kita, kita punya jaminan kekal. Jangan takut dengan kematian. Kalau kau mau mati, mati. Jangan pun mati. Kalau kau nggak mau mati, udah sakit pun nggak mati. Tabrak mobil pun nggak mati, sehat segera. Itu belum mati. Nah, sekali lagi jangan khawatir dengan kematian, karena kita tahu sekali lagi hidup kita ini di tangan Tuhan. Hidup kita ini dalam pimpinan Tuhan. Maka sebab itu hidup takut Tuhan, jangan kita takut dengan neraka. Takut Tuhan, itu yang penting dalam hidup kita ini. Ada lagi orang bilang ini, takut dengan binatang buas. Ada harimau, wah, takut, ngeri, penuh ketakutan, gemeteran.
sekali lagi, takut Tuhan tidak sama dengan takut dengan binatang, takut dengan hantu, takut masuk neraka, takut segala macam. Saya mau bilang ini itu pengertian takutnya negatif. Takut Tuhan bukan begitu. Kalau begitu, bagaimana pengertian yang benar tentang takut Tuhan? Ini yang saya mau katakan, rasa hormat. Kita tahu Allah kita itu hebat sekali, punya power yang luar biasa. Kita hormat dan respect kepada Tuhan. Kita kagum kepada Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, karena Dia ternyata bukan orang yang perlu kita takuti. Orang yang betul-betul dekat dengan kita, kita memanggil Dia dengan nama Bapa. Ini yang mesti kita sadari, takut sama Tuhan bukan takut ketakutan, tapi takut dengan rasa sukacita. Takut yang betul-betul kita mempunyai satu hubungan yang dekat dengan Dia, karena kita tahu Dia adalah Bapa. Dia bukan orang lain. Bayangin, Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menjadikan segala sesuatu, Dia Bapa kita. Makanya kalau kita punya image Bapa yang jahat, itu gak bagus. Buat anak-anak untuk takut Tuhan. Milikilah pengertian, rasa hormat dan rasa kagum. Yang kedua, punya kerinduan bersama. Kalau kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, kita tahu Allah itu luar biasa, senantiasa Dia menunggu kita. Bayangin, kalau Allah itu menunggu kita tiap pagi, Dia nungguin kita, mau ngajak ngobrol sama kita, mau gak kita datangin? Kadang-kadang kita gak mau datangin, kenapa? Takutnya bukan takut karena hormat dan kagum, tapi takut sama setan. Mau bilangin tidak, Allah kita itu adalah Allah yang perlu kita sadari. Dia menunggu waktu-waktu kita supaya kita bersekutu dengan Dia. Dia menunggu waktu kita untuk kita duduk bersama dengan Dia. Dia menunggu waktu kita bersama-sama menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Itulah pengertian yang namanya kerinduan bersamanya, hormat dan kagum. Aku Tuhan, kamu akan Tuhan, kata Salomo, berbahagia. Nah, ini yang sama ciri-cirinya ada orang yang takut Tuhan itu kayak cirinya. Kita mesti tahu orang itu takut Tuhan. Kita bisa lihat dari cirinya. Apa itu cirinya? Menjauhi kejahatan. Orang itu enggak mau bikin jahat. Ada orang teman saya bilang, gue mau berhenti kerja. Kenapa? Oh, gue takut lah kalau kerja di situ. Kenapa? Orangnya korupsi semua. Gua kalau kerja di situ nanti jadi korupsi juga. Saya bilang sama orang itu, goblok, kenapa? Dia takut korupsi katanya, karena apa kerja di situ? Aduh, saya bilangin sama dia, kalau kamu benar, kalau kamu betul-betul hidup murni dan takut Tuhan, sekalipun kamu di penatang gelombang orang lautan yang asin airnya, ikan itu gak asin. Kecuali ikan mati. Kalau air asin, ikan mati, maka ikan itu jadi asin. Tapi kalau ikan itu hidup, dia tidak akan asin. Kalau kamu anak Tuhan yang benar-benar di tengah balik apapun, dukungan apapun, kamu tetap murni. Dan kamu akan menunjukkan kehidupan. Kalau kamu ikut ikutan, berarti kamu tidak hidup takut Tuhan. Ternyata betul, sedikit. Ternyata orang itu mungkin bukan alasannya mau takut korupsi, tapi memang dia tak mampu untuk bekerja. Dimomelin terus, akhirnya mengundurkan diri. Ngerti ya? Dimomelin terus sama bosnya, akhirnya dia mengundurkan diri. Dia bilang sama orang, gua gak mau korupsi. Wih, hebat. Kelihatannya dalam tanda petik hebat. Padahal mari dalam hal ini menjauhi kejahatan. Itu arti yang pertama, Amsal 8 ayat 13. Ayo ditampilin ayatnya. Aku gak masukin disini. Menjauhi kejahatan, Amsal 8 ayat 13. Di situ bunyinya apa? Jalan-jalan. Masukin.
Oke, ya. Ini Amsal 8 ayat 13. Kak. Amsal 8 ayat 13. Ayo, silakan. Nah, ini dia. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat dan menurut semua itu. Sekali lagi, kalau kita takut Tuhan, kita benci semua itu. Benci yang namanya jahat. Artinya kita bertingkah laku, kita bersifat, kita gak sombong, kita gak congkak, kita gak tinggi hati, kita gak mulutnya belepotan, kita gak suka nipu orang, kita gak suka ngomong nipuin orang, dan sebagainya. Sekali lagi, takut Tuhan benci kepada kesombongan, kekompakan, dikalap, yang jahat, mulut yang penuh tipu. Takut Tuhan, kita gak mau. Orang lain korupsi, kita gak korupsi. Orang lain suka bohong, kita tidak mau melakukan hal itu. Sekali lagi, takut Tuhan, ini membenci kejahatan. Balik lagi, sekali lagi, kalau kita bisa mengerti, takut Tuhan, kita akan membenci yang namanya dosa, kejahatan. Ya, yang kedua, percaya apa yang Tuhan buat atas kita, baik adanya. Sekali lagi, ketika kita menghadapi situasi, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi cobaan, ketika kita menghadapi tantangan, hidup ini perlu dengan tantangan. Enggak ada hidup yang enggak ada tantangan. Selama kita masih hidup, kita akan menghadapi banyak yang namanya tantangan. Selama kita masih hidup, banyak menghadapi yang namanya cobaan. Jangan pernah bilang, gua hidup gak ada cobaan. Tidak, setiap orang gak peduli kamu orang yang paling rendah ataupun orang yang paling tinggi. Gak peduli kamu orang